Masih bersama Yoga Ari Putra Boyolali. Kali ini saya kedatangan pompa air Panasonic yang mati tidak berputar. Kita coba dulu. Kita pasang tang ampere untuk paling tidak memprediksi kerusakan yang ada atau melihat untuk stromnya masuk atau tidak minimal. Ya. Oke, sudah saya nyalakan. Untuk ampere terbaca 1 ampere lebih sedikit. Tidak ada 1,5 ampere. Pertanda untuk listrik masuk, tapi tidak berputar. Kalau dipegang terasa ada getaran kecil sekali. Kita coba lagi. Berdengung tapi kecil sekali. Kalau tidak diperhatikan tidak tahu. Taunya mati total. Hanya bergetar, dengungannya kecil sekali. Dan ampere juga tidak terlalu tinggi. Kemungkinan ringan. Kita lepaskan dulu untuk penutup kipasnya. Selanjutnya kita putar-putar untuk kipasnya. Ternyata tidak berputar. Asnya tidak bergerak sama sekali. Ini yang bergerak hanya kipasnya ya, tapi untuk as tidak ikut. Kalau kita paksakan justru malah rusak untuk kipas. Kita lepaskan saja sekalian untuk kipasnya. Untuk penutup dinamo juga kita lepaskan sekalian. Selanjutnya kita lihat ini untuk lakernya atau biringnya setelah terbuka. Nampaknya bagus untuk biring. Dan untuk spool juga masih cantik. Selanjutnya kita bongkar. Di bagian kipas impeller.
Kasus seperti ini biasanya ringan. Sebenarnya tanpa harus ke tukang servis pun bisa diatasi, asalkan kita punya alat untuk membongkarnya. Biasanya tanpa mengganti spare part sudah jadi. Kasus seperti ini biasanya lama tidak dipakai sehingga ada kotoran yang mengeras dan mengancing, atau mungkin berkarat. Ya, ini kita putar tidak bisa diputar, keras sekali tidak bisa diputar. Solusinya kita pukul di bagian impeller dengan palu seperti ini sampai impellernya bisa berputar, mengendorkan kotoran yang sudah mengeras atau karat. Ya, sudah mulai bergerak, bisa berputar. Ya, biasanya ada kotoran di impellernya ataupun di sealnya di sana. Tapi kalau sudah berputar begini, sudah normal biasanya. Tanpa mengganti apapun, tanpa ke tukang servis, ya sudah bisa berputar. Saatnya kita tutup lagi. Kita tutup ya. Kasus seperti ini maksimal kita mengganti bearing atau laker, tapi ini sepertinya tidak. Kalau bearing rusak itu kita putar itu agak kasar. Tapi ini setelah lepas, setelah dipukul-pukul tadi, tidak kasar. Karena memang yang mengancing sudah terlepas. Semoga saja prediksinya pas, tanpa mengganti apapun sudah bisa normal kembali. Baru prediksi, kenyataannya kita tunggu saja bagaimana hasilnya. Kita rapikan dulu. Oke, saatnya kita mencoba, kita lihat hasilnya. Tanpa mengganti apapun, ya langsung berputar. Halus. Hampir tidak terdengar. Masih halus. Ini berputar ya. Seperti tidak berputar atau tidak diperhatikan karena halus. Berapa ampere? Yang tadi satu lebih sedikit, normalnya 0,8 atau 1 ampere, ya 1 ampere, seperti normal. Berputar sangat halus. Sudah berhasil tanpa mengganti apapun. Terima kasih atas kunjungannya, semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kesalahan dan kekurangan. Ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Terima kasih.